Perdebatan berikutnya di tengah sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua terjadi ketika saksi anggota Divisi Propam Polri menyebut tidak ada laporan atau surat perintah penyelidikan kasus Duren 3 yang menewaskan Yosua. Namun saat sidang, kuasa hukum terdakwa perintangan penyidikan justru membeberkan surat perintah penyelidikan kasus Duren 3. Hal ini membuat hakim hingga jaksa penuntut umum bertanya-tanya soal kebenaran surat perintah penyelidikan yang baru terungkap sekarang di sidang. Bumi Pertiwi, kota terkenal tempat pariwisata. Satu tujuan kami membangun negeri dan memberikan wadah para musisi. Pangandaran terkenal pantainya indah, menjadi salah satu budaya kita. Dengan banyaknya hadir para seniman, setiap daerah jadi baik.